Man shalla alaihi salasatu supupin, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sai-sai mati busak sembahyangan adalah telu sop, telu baris dengan sembahyangan. Ialah ciri tanda dengan pakat wajib. Wajib nek tejarian isi Allah jari ahli surga. Ini hadis lain terjelasan man syahidalahu arba'atu nafarin bi khairin adkhalahu Allahul jannah. Sai-sai saksian kebagusan sementara ni wah mati. Dengan mati lagu saksian kebagusan empat dengan. Maka dengan anu ciri tanda nek terjarian jari ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wa hfaz ayyidna ladal hadami bil alamin ya abi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Sampailah pengajian kita pada malam niki. Alhamdulillah bisa kita ngaji setelah sholat berjamaah. Tentu tiang ulunggong sami saat terbuka atiangan tisi Allah untuk milih gawe saran sembahyang berjamaah, milih gawe saran ngaji, milih datang tripa masjid adalah nikmat Allah Ta'ala sak luar biasa. Sak wajib tiang pelunggung sami syukuri, wajib tiang pelunggung sami pahami. Alhamdulillah masih ketican sehat jengku bau datang tipa masjid. Alhamdulillah masih terbuka atiangan kisi Allah, miling sembahyang, miling gawek kewajiban, miling kedengah manik Allah. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam marak-marak nika uminangan. Pulungguh bersabar syukur lama luik kepeng terdewa. Parang tesaran nikmat kepeng doa. Papa luik kepeng alhamdulillah isi cemoh. Lagu lamun rajin gawe kewajiban lupa dia. Tidak bersyukur senang bahagia atas nikmat sak sampun tican isi desida Allah subhanahu wa ta'ala. Saran tegawek sembahyang jamaah, pelunggum sudah maklumi sering piringan bahwa saran sembahyang berjamaah ilik mazhab-mazhab sak lain hukum nenu wajib. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali wajib hukum dengan gawe sembahyang berjamaah. Sebab pelungguh margi juk Mekah, di Mekah ada mazhab Hanafi, Hambali, masalah sembahyang. Sai-sai kendaitan buka keos, buka tukun dengan wah ngebang, apalagi dengan wah berjamaah, ndin sunat wajib terbau si polisi. Ndin sekedar terbau doang, terdenden malik. Kenapa? Karena meninggalkan kewajiban. Namun bahasin tiang pelunggung, beduga lalu ruwen tipa Allah dah alih. Ngolok lalu ruwen dengan ngebang, dengan sembahyang berjamaah, buk sementara ni ya, lain gawe. Arah polisi ngelining dah kadu mobil, as-salah, as-salah, sembahyang, sembahyang, sembahyang. Arah polisi menurut. Kenapa marak nikah? Karena keyakinannya, pendapatnya bahwa sembahyang adalah fardu kifayah.
Tiang pelongo mele mazhab Syafi'i, hukum tersembahyang berjamaah fardu kipayah. Bekenan fardu kipayah marak sembahyang jenazah. Bau tekuakilan, bau tekipayahin. Ye, ye kenan fardu kipayah. Misal sak sembahyang jenazah keluarga doang kancen lima cukup puah. Sak sembahyang jenazah tuan guru kancen sopir misal cukup puah. Biaran fardu kipayah. Lagu saya sarugi tentu almarhum almarhumah sangat isin rugi kedik lalu dengan sembahyangan. Man shalla alaihi salasatu supupin sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sai-sai mati busak sembahyanganan adalah telu sop, telu baris dengan sembahyangan. Ialah ciri tanda dengan pakat wajib. Wajib nek tejarian isi Allah jari ahli surga. Lamun sembahyangan isi telu sop. Ndin saproden dek, dek kena telusap adalah sap, telus aran sap, dek telu baris. Ini hadis lain terjelasan man syahidalahu arba'atu nafarin bi khairin adakhalahu Allahul jannah. Sai-sai saksian kebagusan sementara ni wah mati dengan mati. Lagu saksian kebagusan empat dengan. Maka dengan itu, ciri tanda nek terjarian jari ahli surga. Ini kepengendikan di sidi Nabi. Empat dengan paran tersolah, sementara pelungguh mati. Sampat dengan ini ke bani bersaksi, bani bersumpah basen tiang pelungguh atas kebaikan, dengan nika sak mati tersaksian kebagusan nika adalah nek tejarian jari ahli surga isi Allah subhanahu wa ta'ala. Sopo sahabat berketuan wakila salah satun nunasan desida Nabi kaji ndik-ndik bau kaji keempat elek gobok ke kaji telu desida Nabi kuperembik. Buita sakancir telu. Mbil emang tepeta sasekek nu adin jari empat. Qala wa salasatun. Menu endah sekalipun telu. Dengan ia sanggup bersumpah. Saksian ruan kebaikan-kebaikan waktu masih hidup. Endah nek terjarian jari ahli surga. Malik arak dengan kampungan dusunan tok balin maliki lawasnan ya Rasulullah ampura deside Nabi kaji kancik begobok kendek bau kancik ketelu bukan cik kedua bunasan berembik ambil bangkit petan sekek Malik ada yang jari telu terjawab isi deside Nabi kala wasnan menu endah andin dua dengan wabanin bersumpah saksian ruan kebaikan waktu masih hidup termasuk endah ahli surga. Darak sahabat berketuan berambilah mun sekek. Darak berketuan. Dua yang kan berketuan. Nah butiang pelongoh makin saya kira-kira bani bersaksi dunia akhirat. Saya kira-kira tiang pelongoh makin bani bersumpah saksian kebaikan tiang pelongoh kira-kira. Lamun wah seniner sendiri di parat sholat. Lamun wah anak tersendiri ndek parang tersolah. Berembe kira-kira. Ndak perlu gue parap apa namanya anggap enteng. Oh molah berarti dia. Ndin bau. Gampang. Parang no? Molah. Oke. Okay. Tentu kebaikan-kebaikan ni ke harus berstandarkan syariat. Harus berstandarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Bermis selama merajin sembahyang. Rajin. Bermis sembahyang subuh. Angka iya no. Dicah persaksian. Pokoknya paling kurang dua dengan paran solah wane. Solah sembahyang lima waktu.
solah sembahyang Jumat, solah kewajiban tipa Allah, solah endah kewajiban kaca padat panjang Allah Subhanahu wa taala sadua dengan niki. Nggih. Okay? Nah, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikilah napi namanya pentingnya perlunya yang namanya adik narak baik dengan paran terbagus, paran dengan tersolah. Adik narak baik saksian dengan lain paran terbagus nikit. Nani segubuk dengan paran tersolah, ternyata buta paran solah soal bilang bulan tegorokan manu. Apa cukup? Dia cukup. Harus dengan persaksian enah berbeza sembahyang. Ia buat tebaran salah baru adalah persaksian dalam bidang sosial, dalam bidang kemurahan, dalam bidang roh, dalam bidang sedekah. Berbeza sembahyang dia, dia ini entahnya ke masjid, di luar tahnya ke masjid, berbeza tadah soal dia jari tukang. Soal tahnya ke masjid, pegawaian tu tukang. Oh, menurut cerita. Berambil lamun berjumat, girang berjumat. Selaput tu ketua. Berambil puasa. Berambil terawih. Berambil pegawaian-pegawaian sak lain tipak padat manusia. Seolah nak tahu ni. Nika maknanya dua dengan ia jari saksian kebaikan. Jangan pelogong hanya lihat dari satu sisi. Bagus, oh bagus. Berambil tadahan pun bagus. Alhamdulillah, murah dia. Nah, berarti murah doang tahu kebagusan. Ndak terbaik hadis murah, ndak terbaik ayat murah, lagu ayat-ayat selain teteh. Allazina yunfiquna fis-sarai wad-dharai wal-kazimina al-ghayz wal-afina 'anin-nas. Nu ayat tentang dengan sak murah. Dengan sak murah nikeun lil pelit adalah ciri tandeng dengan nike jari penghuni surga. Supo ayat kan? Saya sak murah tak terjarian ahli surga. Tak mau reden Allah Ta'ala. Tak murah doang. Butek teteh ayat berjumat. Butek teteh ayat-ayat tentang sembahyang lima waktu. Tak teteh ayat-ayat puasa, zakat, haji, umrah. Tak teteh ayat-ayat sak lainan. Tentu tidak berpikiran marak nikah. Salah disebut pengajian ia ini. Tiang jelasan kelebihan terpuasa sunat Arafah. Sai-sai puasa sunat Arafah yukaffiru sanataini. Madiatan wa mustaqbalatan. Sai-sai puasa sunat Arafah dengan nur nek tampunan dosa salahan 2 tahun. Madiatan setahun sawah liwat. Wa mustaqbalatan setahun seakan datang. Di teman gawek dosa wah tampunan. Saran hebat puasa Arafah. Lah kanggok ke hadis dia ni. Berarti di bau tendek puasa Ramadan ni sini. Berarti bau tendek berjumat isin hadis dia ni. Ha, ia buk matur marak nikah. Tidak gara-gara yang tak baik sopoh hadis. Buta teteh hadis saluihan. Tidak gara-gara yang tak baik sopoh ayat. Bu ayat samanu keluhin tetet. Tak teteh. Tentu salah pemahaman. Ialah akibat dengan baca buku. Lagu endek begu. Beguru. Jamaah pengajian yang tiang cintai. Kita kembali. Tiang pelonggoh wajib bersyukur. Tipa Allah Ta'ala, saya buka hati yang pelonggoh, milih degawek kewajiban-kewajiban, saran ngaji maupun kewajiban-kewajiban lain, milih degawek saran sembahyang berjamaah, yang merupakan sunnah, bahkan fardu kifayah, hukumnya yang namanya sembahyang berjamaah. Apabila pelonggoh sembahyang berjamaah, sudah keruan, kelebihan dan keistimewaannya. Salatul jamaah afdalu min salatil fazi bisab'in wa isyrina darajatan. Pitu likur kali lipat. Yang namanya faedah
kelebihan sembahyang berjamaah. Bet paran sembahyang berjamaah, sembahyang saara imam, sembahyang saara makmum. Nani imam pun arah imam, imam ni. Makmum imaman, imam. Imam sai imaman, itulah Al-Qur'an. Kan teketuan pelungguh talqin lema. Wa man imamuka? Sai imamam sidik. Apa jawapan? Al-Qur'anu imami. Jari imam kena Qur'an. Mbe kenen aden sak jari imam harus ikuti imam. Mbe imam Qur'an, apa unin Qur'an? Adik ni ye entan jari imam. Ha mano mungkin bahasa mola. Nani aran doang jari imam, lagu menek. Oh berarti ndek ikuti imam. Aran doang jari imam, lagu ngentut ni ruku. Oh iya aran dengan aran doang jari imam, lagu ndek ikuti imam sendiri. Aran doang jari imam, ndek wah ngulu. Sementara Quran suruh tengulu julu. Iza kumtum ila sholah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bain. No. Quran sendiri sak jari imam suruh tengulu. Bu imam ini jandain wah ngulu. Berarti imam ini ndik nasah apabila ndik ikuti imam. Jelas ni ke? Nah, jari imam sendiri beduin imam. Sai imam seperti yang ada di talqin Al-Quran imami. Quran itu imam kaji. Berbekenan aden sa imam ni ke? Ikuti cara-cara aturan-aturan saara elek Quran. Baru resah jari imam. Itu makna yang pertama. Makna sah kedua, bahwa imam pun arah imam. Imam, searah li julu arah imam. Siapakah imamnya? Sabaruno samula jati. Imamnya adalah rohaninya. Istilah dengan ngaji tawak marak nike. Jasmani teniki, imam adalah rohani. Ye? Awak jari imam nyawa. Awak tenike jari imam ati. Imam pelungguh ibu-ibu bun mele marut. Apabila atin mele. Lamun atin tendek mele, dininik mele awak kene. Nah, yuni dengan ngaji tawa. Bahwa jasad sendiri jari imam adalah rohani kita. Apa kenan? Apa sagawe ni si rohani, tegawe isi awak. Apabila aten teruku, awak temilu teruku. Apabila aten kena jog bangkat, awak tenah milun tipa bangkat. Harap nikah. Nah, jadi awak sendiri, jasmani adalah jari imamnya adalah rohani kita sendiri. Lagu sa paling aman sa marak baru ni ke imam sendiri arah imam yaitu Al-Quran. Sai Al-Quran ni ke itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awak ke sai imam rohanin. Rohanin ni ke sai di sanalah adanya nuruhullah. Di sanalah adanya sirullah. Bingung pelonggong sila. Kita baca kitab niki. Jadi adalah supaya napi namanya pelungguh wikan. Bahwa apabila sembahyang berjamaah ada tau rentetan imam terbaru nike. Jangan pelonggong hanya berimam. Sementara imam penuh sendiri, ni tau saya jadi imam. Apalagi yang tidak sesuai mara aturan imam tu. Tentu ngilu tak seda itu jari makmum. Okay?
Tau nek imam ngentut ia neruku sembahyang berjumat. Sementara syarat lik mudi ndin tau imam ngentut. Merbih selaku batal sembahyang. Batal sembahyang selaku. Nah, ia pun imam menu sendiri adin tau sa'i jari imam, yaitu Al-Qur'anu imami. Menu endah jasmanin sa'i jari imam rohani. Apa kenan? Adik apa sak tegawe isi atin teno? Adik ni tegawe isi awak. Apa sak tegawe isi jasmanin? Adik milu rohani endah begawean. Endan awak telek masjid, lagu atin masih nu elek beruga. Apa unin teparan? Basen tiang kolonggoh dengan sak beda dua kancil dalam. Apa unin teparan kira-kira? Lain lek dua, lain lek dalam. Bewin kena au, lagu atin kena ndik. Munafik darang. Okay. Yaran bahasa kasar, no, yaran dengan berogoh. Licik kunit teparan. Apabila bewih tak kena au, lagu atin dia ndik. Nah, nah ni awak kena sembahyang. Lagu atin dia minum sembahyang. Ah, kurang lebih marak menu. Okay. Nah, makanya kita berusaha apabila nya ke sembahyang dan awak tadawang sembahyang lagu atin endah adin ni lu sembah sembahyang awak tene ikuti imam nggih. Nah, awak ke sembahyang atin endah adik ni lu sembah sembahyang awak te benasi atin demilu benasi awak tenambah atin demilu nambah. Lamun ni awak terdawang nambah ati tendik milu nambah ini batu but tambah bareh. Awak terdawang benasik lagu ati tendik milu benasik ini kako elak terbareh. Awak terdawang nyupir lagu ati tendik milu nyupir tedem ati bahaya na'udzubil na'udzubillah. Demikian juga dalam hal ibadah bapa ibu. Menu endah dalam sembahyang berjamaah jasmani dan ikuti imam yaitu rohani. Sajari imam dan ikuti imam yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Qalan musannif rahimahullah adabun naumi. Hal-hal sak tersunatan te apabila nyengke tedem. Nyengke te tenduk ni. Apa unit tajah si Imam Al-Ghazali rahimahullah. Iza fa iza aradtan nauma fa basud firashaka mustaqbilal qiblah wa nam ala yaminika kama yadji'ul mayyit fi lahdi. Apabila yang tetedam entah tersunatan adalah adit andang kiblat mara entan jenazah sak tepuluk li liang lahat. Yang tak sunat tedem. Nina maupun mama. Yang tak tetajah isi Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenduk menu. Bu ima kanan terjari galang. Okey. Ima kanan terjari galang. Baru kena darak bau amalan ni. Kecuali saat tenduk oleh masjid. Kalau tenduk oleh masjid, dia tahun bergalang si ima. Lama boleh balik jawab, mahal si beli galang. Ia cari sunat. Adik tandang kem? Kiblat. Maratan jenazah ni ke wasilah? Jenazah saat lepas li liang lahat. Kan nyelili nentan. Sai-sai polok jenazah ngalak. Ilik dalam kubur, wajib untuk bongkar. Wajib untuk bongkar, penyelili jenazah. Atau jenazah-jenazah sarak li peti. Uluk dengan Malaysia, no kan apa arahnya no, tabla menjaga arahnya. Jadi wajib na terpenyeli, kalian terpenyelili, dapat apa silangi kan. Adik nyelili awak, ndak na ngalak. Okay? Jadi harus na wajib hukumnya, jenazah ni ke berbaring, tidak terlentang. Wajib nyelili, dada, muen, andang, kip, kiblat.
Ini segirang-girang lepas jenazah. Hati-hati. Dan pengalak dengan tanda nyelilin dan menghadap ke kiblat. Nah, ia tan pelonggong sami enda. Tersunatan tatkala yang ketenduk. Elek pergandengan masing-masing. Sunat menghadap kiblat. Kance adik nyelili berbaring marantan mayit sak terlepas pilah dihi elek liang lahat elek dalam ko kubur. Wah mau ilmu ni ke wah lagu ia telose yang ternyata ngalak dek jari masalah ni tahu diri pelongo paling kurang yang ke temeli tiada menu yang ke temeli tiada menu ya bukte anang kebelak. Lagu lamun tuah lose jak dengan lose aran. Ini londong belung tau. Sak panggal-panggal anta dah. Nggih. Macam dengan ini tengala ini langkep ndak jadi masalah niki. Maknanya adalah waktu tek tedam, mulai tedam teberusaha andang kiblat nyelili mara antan jenazah sak tepulo elek liang lahat. Wa'lam anna nauma mislul mauti adet pada tahun bahwa saaran tedem nike adalah perumpamaan tek mati. Adet pada ingat tedem tenuh, tinduk tenuh adalah ia perumpamaan tiang pelunggum sami mati. Apa kenan apabila tuah mati jamaah sami, masya Allah dia tahu napi-napi. Apabila tuah mati, ia noh 5-6 jam, tulah kenyawan temalik. Peluguh biar tuah mati, tama liang lahat, malik tak terpetui selemak dalam kubur temasing-masing. Waliya qazata mislul baksi. Ngasin tenuh, teibaratan tiang pelonggok, terpetui selemak kubur temasing-masing. Tedem tenuh, teibaratan mati. Ngasin tenuh teibaratan tuis leman dalam ku kubur. Ndak perlu gomparan diri di tuah tamu kubur buk tutu o masih ara urusan. Nggih. Okay? Nah. Pakun musta'iddan liliqaihi, maka hendalah engkau selalu menyiapkan diri untuk menghadapi yang namanya tuis leman kubur nike. Berembe tentan bi antana ma ala taharatin, adit tinduk dalam keadaan berwudu. No. Berembe tentan siapan diri untuk hadapi mati taharah, harus kesucian diri memangkin isi gawe ibadah. Pelonggong segawe ibadah hakikatnya sudah menyucikan diri. Pelonggong sembahyang hakikatnya menyucikan diri. Pelonggong berwudu hakikatnya menyucikan diri. Hakikatnya pelonggong bertaubat, hakikatnya pelonggong beristighfar. Karena dengan pelonggong berwudu dosa salah kemilun elih kance ai wudu niki. Pelunggung sembahyang, hakikatnya pelunggung yang ketebus kesalahan-kesalahan sabut tegak, buk tegawe. Lagu batur sengan apa namanya, separuh batur sengan sabaru. Berajah tarekat telu minggu, langkah milih bejumat. Engkah milih ngulu. Arak ngulu marak beli pulsa enak. Mekanan ngulu marak beli pulsa sekali ngulu sampai 14 jelo bun batal wudu malik. Misalnya ni malam apa mungkin malam Ahad. Ken malam Ahad ngulu. Pira nek batal wudu nano lemak ye nah 2 minggu. Harak doang sadu harak doang percaya. Percaya. Allahu akbar. Mun ana samar baru kan mele jok masjid. Kan milih gawek sarang sembahyang 5 waktu. Bu berembe kira-kira. Apa dengan ni ke aliman hebatan kaca para ulama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 kali sejelo semalam bimbing ajah tenak jamaah
sahabat sembahyang berjamaah di Masjid Nabawi. 5 kali silo semalam. Bu berembe ke dalam makrifat kira-kira dengan samarak baru. Aneh menu-menu wadah berpikir sila. Tidak terjelap lalu tertipu daya. Tidak jelap lalu sadu percaya isi ajaran-ajaran seperti ini. Ini harap menuju tadi tajah si Nabi yang dah ni tahu. Wikan Nabi umat repot musim maku. Wikan di sida Nabi jamaah umat. Nenu harap doang repot lek pegawaian lemak. Lagu di sida Nabi sendiri. Nyengken perang. Jauh pedang. Tunggang jaran. Tunggang unta pun. Tenak nek sahabat sembahyang berjamaah. Merapa Malik silap. Nah, dari itulah makanya tiang pelonggong jangan cepat sadu segelap percaya. Mulu marak dengan beli pulsa, marak beli internet. Oh, 2 minggu yang kehanan ni, tutup 2 minggu, Malik TCA. Ani dia yang tan mangan endah menu lah hebat. Mangan malam meni, boleh libur 2 minggu kan maulah di ibu nunggu. Maulah tu marak. Nah, salah dia pahami. Yang namanya salat atau berjumat secara tarekat. Menilah singuni nilik buku-buku nenun. Lamun sak sembahyang tiang pelonggong sami gawe. Nganjang, ruku, takbir, sampai salam. Itulah sembahyang syariat. Mulia no. Sembahyang syariat no. Sembahyang marak pelonggong ni yang sembahyang syariat. Sembahyang kaduluking. Mekanan lokeng awak kasar. Sembahyang kadu awak itulah sembahyang syariat. Lamun awak pelonggom di nganjang, di nesah. Lamun awak pelonggom di ruku, di nesah. Lamun awak pelonggom sujud, di nesah. Itu namanya sembahyang syariat. Nah, sembahyang kadu tarekat nika adalah sembahyang kadu ati. Ati itu sembahyang, milu. Nah itu paling sin paham niki. Angenan doang enget tipe Allah bu awakan momot mecu sedin telabah. Artinya adalah atin teno sembahyang tarekat adalah kadu ati kenen adalah apabila awak kesembahyang atin endah milu sembahyang. Atin te doang puasa lagu beweh tengah nget. Ni. Atin te doang nambah lagu iman. Nambah. Ni. Atin te doang sembahyang. Atin te doang berjumat. Lagu awak momod mecun di bani. Tentu ni. Pegawaian dunia, pegawaian akhirat pun marak ni ke. Apalagi pegawaian marak sembahyang. Nah, itu pelik pengertian sekali. Nah, sembahyang nanti secara hakikatnya adalah dengan rasa. Berat, di mampu amalan. Ini kedua doang, di terbau sila. Ingat, anu. Ila buktikan pelonggong tatkala Allah Akbar. Tatkala pelonggong nganjam. Ngilu nanti atiangan, anu. Ikuti bacaan-bacaan sabut baca. Hilak. Nen bau Allahu Akbar doang angan temlain lah ngelawur. Bahasa kasar awak tadawang elek masjid. Awak tadawang nuntang nungkik. Lagu atit nek milu nuntang nungkik. Rukusunya. Memang seperti itulah jamaah sami. Yang salah dipahami pengertiannya. Sehingga apabila milih sembahyang. Apabila milih berjumat atit dawah kadu. Memang begitulah. Di tarekat itu selaku ibadah kadu ate. Itu tarekat. Ate ni terkadu lamun tarekat ni. Apa kena? Harus nin bau terpisahan antara tarekat no kanca syariat mulai nin bau terpisahan. Saisa nyekat alamat yang sesat lah sila. Ni mulai nin bau terpisahan. Nah ni pelongguh mendah misal syariat doang antar sembahyang. Awak
tatkala ruku Allahu akbar, ruku. Berarti awak tani sembahyang syariat. Lagu atep ndek milu ruku. Apa tujuan atep desak ruku no? Niat nek tedok sailik mudin, batal sembahyang tani. Jelas sedikit. Pelonggoh nyengken teh sami Allah, sami Allahu liman hamidah. Berarti angkat iman tenu, tuwe Sleman ruku, itulah iktidal syariatnya. Lagu atin pelonggom, niat pelonggom seangkat awak tendek untuk iktidal, untuk dadaan dengan saliwa tenu. Batal sembahyang. Menuendah tak kalian te sujud, ndek niat sujud, memang syariatnya awaknya sujud. Lagu atin ndek niatnya sujud. Apa niat? Melin seduk berembe ambun karpet sama si baru ni, batal sembahyang tenan. Nah nikilah sebagai gambaran nin bau terpisahan antara syariat kanje tarekat ni. Menebas semua lah sila. Mudahan pelonggong mau terima. Syariat no teibaratan looking. Tarekateno teibaratan isi. Hakekateno teibaratan rasa. Makrifateno, makrifat arti tau. Tau tek lukin, tau tek isin, tau tek rasa. Lukin no pekeh. Isin no tasawuf atau tarekat. Hakekatnya ya rasa no. Lamun tua tau satelu berarti pelongo makrifat. Looking no apa tugas looking? Looking no ia jaga, ia pelihara isi. Looking kanca isi, ia jaga, ia pelihara rasa. Apa secontohan buah-buahan? Buah duren. Ni isi duren no arak lah mundarak looking. Rasa duren dek nini arak rasa duren lamun darak looking kanci isi. Nani isi duren ni harus sesuai kanci looking. Bu segera isi jak duren bukan oh looking jak lendong jagung. Dek nini mana? Pahami dulu sabaru no. Looking no syariat. Isi no tarekat. Rasa no hakikat. Tau tak looking, isi rasa berarti makrifat. Makrifat nanti now. Ini pahami dulu. Lampun tak paham itu saya bingung tu bareh. Nah, gampang. Nah, dari looking ni ke, ia jaga isi. Lampun yang darat looking di ni arah isi sila. Pelungguh dah lampun darat looking berbeda sepisi. Tak bisa. Jagung lamun darat looking dan berembi. Tak bisa. Looking punti darat looking. Ni. Ni mau terpisah pokok looking kanca isi. Looking kanca isi harus sesuai. Ndak looking duren lagu isin adalah kenampokan. Ndak isin duren lagu looking punti. Ni cocok. Harus sesuai looking kanci isi. Lamun wah sesuai sejalan pada saayun selangkah antara looking kanci isi baru keruan rasa, baru ne arak rasa. Nah demikian juga dalam ibadah mungkin syariat neno din bau terpisahkan kanci tarekat endah. Yeah. Harus sejalan endah tarekat kanci syariat. Awak tersembahyang atin milu sembahyang lagu ndak atin doang sembahyang dan ini misah antara nano. Okay. Nah apabila tua sembahyang awak sembahyang atin milu di sana ada namanya hakikat rasa. Rasa apa? Rasa te makrifat kepada Allah. Sengke ni jamasan.
Dia teman bau wasilah. Rasa apa? Apabila pelonggong sembahyang merasa bahawa pelonggong sagawek sembahyang merasa beridap tegawek perintah Allah. Merasa beridap tetauk isi Allah. Merasa beridap tengeraos kanci Allah. Merasa beridap musyahadah kesaksian isi Allah. Nek teman bau sila. Nek teman bau sila ikan ni. Ia ke kelasnya para ulama-ulama, para aulia-aulia, para ambia-ambia. Kelas yang pelungguh menjadi awam je aneh. Mana-mana sampai looking. Looking dengan teman lulus. Lagu terberusaha oleh sisa umur. Adik looking endah tegawai. Adik isin endah adik teman. Mau. Sang rasa di teman mau jaga rasa. Janggi. Urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nani ke gambaran yang namanya elek sembahyang secara syariatnya maupun secara tarekatnya maupun secara hakikatnya. Bunden bau terpisah. Dia terbau sembahyang secara tarekat doang. Kadu angen doang. Kadu ate doang. Dik ni enu. Nah, nikalah logisnya, gambarannya seperti yang sudah yang sampaikan kepada pelonggong-pelonggong adik sandak terbaik pisahan antara zahiriah kanca batiniah ndak terbaik pisahan antara jasmani kanca rohani dit kanggo den bau terpisahan antara syariat kanca tarekat nika mula den bau yang masam. Kita lanjutkan sedikit. Maka pelonggong sami harus siapkan diri adalah dengan cara menyucikan diri, membersihkan diri. Apabila tenduk, mulu entah. Apabila entah untuk menghadapi kematian, bersihan diri isi ibadah-ibadah yang sudah tiang jelaskan tadi. Wa antakuna wasiyatuka maktubatan tahta ra'sika. Berusaha arak lek bawa galang tuah bertulis wasiat. Masya Allah. Lihapin habasin tiang pelung. Tulis lihapin tenuh. Minta utang, tulis lihapin. Minta kepeng, tulis ni lihapin. Ada yang terbuka lemak ke penggit? Ke penggit tak. Ia cara tajah. Ada yang bawa galang tenuh, warak wasiat. Artin adalah sendik teman mati no, setuah berwasiat. Tipak senina anak, tipak semama, tipak bija jari. Ia lid berwasiat. Bekenan berwasiat, no berpesan solah. Apa contoh? Oh tati, ni kena idap kena tati. Nakan sama si sehat buat berwasiat. Ndak ni masa sekarang buat berwasiat. Ni tahu. Masih sehat. Apa ni dia berwasiat? Oh anak, bakti-bakti yuk ina. Tahu-tahu bersemedon, saling tanjak, saling angkat. Solah lengin kamu tadi, tetap nak tulah pojok aku sajari amam. Nah, marah-marah nikah. Ya, ini tak berwasi. Masih ya. Oh, anak no, bangkat sarak no, lek jorong no. Bangkat sarak no, lek selong no, tadi. Enget-enget no. Ya. Serahan no, jok madrasah lema. Serahan jok masjid. Wasiat arah. Pelungguh belah tahu apa tak pesan wasiat. Eh tadi ingat-ingat. Lima kakak. Siksi gak ambembek telu laik waktu merarik no anak. Dik mambawan no menani. Wasiat yang dah arah. Jadi ni ke sekedar contoh doa. Pelungguh belah saya paling tahu. Beremberuan gelagat. Beremberuan kelampan hidup. Beremberuan perjalanan hidup. Leman. Bije jari internet, leman seninan maupun semangu. Ibu-ibu pelonggong kurang sehat, sementara selaki anda masya Allah, mirin merari doang leman lain. Ayo ni wasiat, lamu kematian jalan leman tidak baik, burung merari kanci sabung serik lalu lain. Nah, wasiat ada haran lagi. Nah, ibu matur tergantung keadaan masing-masing. Mah, masing. Ayo tertajah si Imam Ghazali ni ke? Wa ta wa antana mata iban minaz zunubi mustaghfiran
aziman Allah ta'uda ila maksiatin. Apabila tedem ni ke adalah tedem dalam keadaan bertobat, tunas ampun maaf di pa Allah. Apabila temeleng ndak terbaik gawe maksiat mah malik. Ayat tatajas Imam Ghazali rahimahullah. Wa'zim alal khairi li jami'il muslimin in ba'asakallahu sallallahu alaihi wasallahu azza wa jalla. Apa kena? Terberniat, terberhajat apabila tek meleng, ngase, adik tesak, berniat untuk gawe kebaikan dan bermanfaat lagi kepada orang banyak. Ini dijelaskan oleh hadis. Man asbaha yanwi nusratal mazlum. Sai-sai kelemak ngase. Yen ngase tuis meleng apa uni natin. Nusratal mazlum. Kek tolong semeton jari sata zalimi. Kek tolong semeton jari satau ketolong. Kek sampean hajat keluarga semeton jari sat berdui hajat. Yen uni niat. Tatkala tuis. Kelebihan adalah kahajatin wa umratin. Pahala nenu mirip marak pahala dengan haji kaji umrah. Itulah hebatnya, mulianya yang namanya ibadah batiniah. Ia tu hebat sarang terberajah tarekat pelunggu. Lamun berajah tarekat no masalah nen putus ibadah tu. Ia bunara istilah ilmu tarekat solatud daim. Sembayang nen petok. Nah, itu ajaran tarekat. Ibadah terpokok nu bersifat daimah lin petok. Metod tajah nu elik tarekat. Ia perlu tarekat enda. Lamu syariat doang awak kelunggu kerja mensembayang. Ya paling 3 menit. Watutu. Lagu lamu ibadah kadu ate lin tutu. Lin petok. Tendok jari ibadah. Nambah terjari ibadah. Lampak jari ibadah. Lalu nyopir jari ibadah, lalu nukang selapu jari ibadah. Itu diajarkan dalam ilmu tasawuf namanya ibadah batiniah. Atin tenu gawe ibadah, atin tenu gawe ibadah. Lagu ndak ati doang gawe ibadah bu awang jandin ibadah den ini menu enak nggih. Nah, ieu poinan baru niki. Nah, mudah-mudahan apa yang sampaikan ada manfaatnya, ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulan pengajian adalah tajah tisi Imam Ghazali cara entek tenduk sesuai ajaran deside Nabi andang kiblat begaleng isi ima dalam keadaan wudu beristighfar tunas ampun maaf ngase-ngase adik teniat sak solah dan ingin menjadi orang yang bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad bin Qasimil amin wa alihi washabbihi ajmain. Allahu faqina bid-din wa jannana min ibadikas salihin. Allahu faqina bid-din wa jannana min ibadikas salihin wa jannana min ulama'ikal 'amilin wa awliya'ikal muqarrabin indaka ya rabbal alamin. Allahumma tikriqabana wa riqab abaina ummatina minan nar. Rabbana atina fid-dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Suratul Fatiha. Sekian dan demikian. Terima kasih dan mohon maaf. Allahumma fiqal hadi ila sabidir rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.